Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, mengurniakan kepada kita semua banyak nikmat dan dilempahi dengan barakah kehidupan. Mudah-mudahan hidup kita akan sentiasa diberikan rahmat dan diberikan kesejahteraan hidup dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Hari ini, orang bercakap tentang isu halal. Menarik perhatian banyak pihak tentang pentingnya menjaga halalan tayyiban. Jadi kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bukan semata-mata dalam perkara makanan, tetapi ia juga meliputi hal-hal berkaitan dalam kehidupan kita hari ini, seperti penggunaan ubat-ubatan, barangan kosmetik, bahkan juga termasuk dalam urusan muamalat harian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan garis panduan kepada kita bagi kita menjalani kehidupan ini, terutamanya berkaitan dengan riba. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Malaysia telah mengambil langkah serius dalam urusan halal hari ini, dan kita memandang bahawa urusan halal ini sudah menjadi satu kewajipan kepada pihak pemerintah untuk menyediakan makanan keperluan yang halal dan selamat. Jadi halal merupakan satu industri yang mempunyai impak yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat dalam Perbadanan Pembangunan Industri Halal Malaysia, HDC, berdasarkan unjuran awal tahun ini, ekspor halal tahunan Malaysia akan mencapai anggaran RM50 bilion. Dan industri halal dijangka menyumbang kira-kira 7.4% kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK, pada tahun 2020. Jadi kita melihat peluang potensi yang cukup besar untuk pembangunan dalam sektor ekonomi dan juga permintaan yang tinggi di kalangan pengguna, khususnya umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia. Jadi Kerajaan Negeri Selangor komited untuk membangunkan industri halal secara menyeluruh di Negeri Selangor ini, dan ke depan insya-Allah kita akan terus bergerak membangunkan industri ini. Selain daripada kita ada Halal Hub Selangor, kita juga akan menjadikan institusi yang berkaitan seperti MAIS, JAIS dan juga Halal International Selangor sebagai satu entiti yang bergerak seiring untuk memudahkan kepada pemain-pemain industri dan juga kepada potensi-potensi pelabur daripada luar negara. Jadi dengan adanya program ini, kita membawakan beberapa orang penceramah atau panel yang berpengalaman luas dalam bidang industri halal ini dan juga dalam sektor maklumat, ilmu dan juga pengetahuan tentang halal ini, iaitu Tuan Haji Sahar bin Maddin, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Dan juga kita ada
Dr. Muhammad Ropaning Sulong daripada UNICEL dan Haji Amri Abdullah daripada JAKIM dan juga Ahmad Solehin Mariakun daripada JAIS. Jadi mereka akan membicarakan topik-topik yang telah kami sediakan untuk memberikan maklumat, pengetahuan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan umat Islam, tentang betapa pentingnya kita membangunkan halal ini. Jadi sebagai kata-kata sambutan untuk menjayakan program Bicara Halal pada kali ini dalam suasana pandemik, tentunya kita tidak dapat berkumpul dan tidak dapat berhimpun dalam dewan dan dalam majlis keramaian. Jadi inilah medium yang kita lakukan untuk menyampaikan mesej penting kepada seluruh warga negeri Selangor, dan kita sama-sama bergerak ke hadapan bagi menjayakan agenda Halal International Selangor menjadi satu kenyataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi bersama-sama saya Haji Zamri, Haji Zainal Abidin, untuk Bicara Halal bersama-sama yang berhormat Esko ataupun Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal yang berhormat Tuan Haji Muhammad Zawawi Ahmad Mughni. Alhamdulillah, untuk siri kali ini kita akan sekali lagi berbicara dengan pemain industri yang aktif dalam industri halal, iaitu Tuan Haji Muhammad Sahar Muhammad Din yang merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Dan untuk itu kita alu-alukan kedatangan yang berbahagia Tuan Haji ke studio pada masa ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Lama kita tidak ke udara bersama-sama Tuan Haji. Yang terakhir itu di IKIM. Ya. 2012. Era IKIM, wajah tidak kelihatan. Tapi hanya suara kedengaran. InsyaAllah. Mantap. Suara lunak tu masih. Maintain, mantap. InsyaAllah. Jadi Tuan Haji Muhammad Sahar Muhammad Din, sebagaimana kita maklum, juga merupakan seorang usahawan yang berjaya dan telah mengemudi Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM yang diasaskan oleh almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim, yang merupakan legend dalam kalau boleh saya katakan sebagai pembangunan industri halal dalam kalangan Bumi Putra dan juga seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah semoga Allah SWT merahmati roh Tan Sri Muhammad Ali Hashim yang sampai hari ini masih lagi menjadi ikon dalam kalangan usahawan-usahawan Muslim. Baiklah Tuan Haji, apabila kita berbicara tentang halal, memang luas skopnya, tapi mungkin juga ramai yang masih belum mengenali apakah itu DPIM ataupun Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Jadi saya persilakan Tuan Haji untuk memperkenalkan diri dan juga DPIM itu terlebih dahulu. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalam Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Saudara Tuan Haji Zamri selaku moderator, turut kita raikan yang berhormat Tuan Haji Zawawi Mughni selaku Esko baru Kerajaan Negeri yang menjaga portfolio agama, pengguna dan juga industri halal. Saya ucapkan terima kasih di atas ruang yang diberikan, dan saya rasa ini satu kesempatan yang bermakna, dan saya rasa bertuah lah kerana dipilih sebagai tetamu yang pertama ni untuk siri ni. InsyaAllah. Ini untuk membuka langkah untuk episod ni, dan sudah tentu Dewan Perdana Islam Malaysia merasakan satu penghormatan yang diberikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Zawawi dan juga Kerajaan Negeri Selangor dalam kita bersama-sama terlibat dalam memperkasakan
industri halal, khususnya di Negeri Selangor. Betul. Jadi Dewan Perdagangan Saham Malaysia merupakan sebuah pertubuhan yang menaungi usaha-usaha Muslim di Malaysia dan di Negeri Selangor. Negeri Selangor merupakan antara negeri yang ramai ahli-ahli kita. Lebih daripada 700 syarikat yang berdaftar sebagai ahli DPIM Negeri Selangor. Dan sebahagian besarnya juga terlibat dalam bidang industri PKS, terutama dalam industri halal. Dan industri halal ni merupakan ataupun industri yang memainkan ataupun antara industri yang besar impactnya lah dalam memperkasakan ataupun menghasilkan pendapatan kepada usaha-usaha Negeri Selangor. Dan dalam konteks inilah DPIM telah pun meletakkan tiga misi utama kita, iaitu yang pertama jihad bisnes. Ini yang dipelopori oleh arwah Tan Sri, ahli di mana kita meletakkan sasaran usahawan kita ni ada roh, kena ada roh jihad. Sebab Imam Al-Ghazali sebut kalau rukun iman ni ada yang keenam. Rukun yang keenam tu ialah jihad. Jadi maknanya begitu signifikan sekali peranan jihad ni kalau dikaitkan dalam kehidupan, dan lebih penting lagi kalau dimasukkan elemen jihad ni dalam bisnes. Jadi itu jihad bisnes yang pertama. Yang kedua, halal ekonomi. Ini memang kita jadikan main agenda kita ataupun agenda utama kita. Dan yang ketiga, wakaf korporat. Jadi berbalik kepada isu halal ekonomi tadi ni, kita harus melihat bahawa halal ini bukan dalam bentuk halal dalam bentuk makanan saja yang kita fahami daripada kita kecil-kecil dulu, sahkan halal, makanan halal. Tapi sebenarnya masa kita kecil-kecil, zaman kita sekolah dulu, kita pun tak reti sangat ni apa konteks halal pada kita masa kecil dulu tu. Kalau benda tu boleh makan, boleh makan, halal, halal lah. Asal ayam halal lah. Saya dulu masa sekolah pun saya makan kedai Cina, makan laksa. Sebab pada itu kita fikir laksa halal kan. Tak kira lah, maknanya asalkan tak ada babi, tak ada arak, halal lah. Jadi ini mungkin pemikiran ni yang kalau kita tidak lihat dalam perspektif yang betul, maknanya umat Islam tidak berada dalam orang kata apa, kefahaman yang betul lah. Dan dalam Islam ni pula, hebatnya Islam ni ialah apabila dia menjaga pemakanan ni. Istilah halal tu kalau bahasa Arabnya, kita mengaji sekolah Arab misalkan, bolehlah sikit-sikit ni. Halalah tu maknanya yang dibenar ataupun halalah kan, yang lurus. Kemudian tayyibah, tayyibah maknanya yang baik kan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kalau kita kaitkan halal ni, sebenarnya apabila kita menjaga halal ni, maknanya kehidupan kita akan, sebenarnya itu satu takrifan yang luas skop dia. Kalau kita ni dalam kehidupan kita, kita membuat benda yang lurus. Kalau orang Kelantan timur sebut kerja lurus ni memang memang tak ada hingki-pengki lah. Maknanya support juga dalam bab pemakanan. Kalau kita jaga pemakanan, setiap apa yang nak masuk dalam perut kita ni, sama ada makanan, minuman, ubat-ubatan dan sebagainya, jadi maknanya kita orang Islam akan menjadi orang yang sempurna kehidupannya. Jadi itulah konteks dalam konteks ke apa DPIM halal ini kalau kita jadikan dalam kehidupan kita satu perjuangan jadi ini yang memang bertaraf jihad lah Tuan Haji untuk menjadikan apa itu gaya hidup halal yang diperjuangkan oleh DPIM. Jadi sehingga kini sudah berapa lama usia DPIM ni sebenarnya? DPIM masuk tahun ni, kita tubuh tahun 93. Sekarang ni dah 27 tahun. Jadi kita dah melahirkan, bukanlah melahirkan, kita telah mengenengahkan, recognize lah ratusan usahawan dalam industri halal. Dan ada antara usahawan kita, contohnya beberapa usahawan kita yang dah bertaraf bertaraf dunia jugalah. Contohnya antara yang kita kenal KFC lah. Antara ahli syarikat KFC itu sendiri, QSR itu merupakan ahli DPIM. Kemudian
ada syarikat kita yang di bawah jaringan KFC itu, salah satunya ialah beternakan ayam yang di bawah syarikat Ayam Bismi. Ayam Bismi ini salah seorang ahli kita yang hebat dalam industri halal ni. Satu bulan dia mengeluarkan 1.6 ekor ayam. 1.6 bilion. 1.6 million ekor million. Ayam. Million ekor bulan. Ayam. 1.6 juta. Satu bulan. Sebulan. Itu untuk pasaran tempatan atau pasaran tempatan? Ya. Tempatan saja. Okey. Jadi maknanya ini antara ahli-ahli kita yang yang dah berjaya lah dalam industri. Selain daripada itu, yang mengeluarkan produk macam contohnya ya, kilang Barkat. Nama usahawan ini pun Datuk Barkat. Dia dalam bidang yang mengeluarkan tu. Air Cordia Sunquick. Sunquick gula-gula Hex. Ini antara ahli kita yang ke depan dalam saya bidang ni. Jadi itulah banyak kejayaan sebenarnya yang telah dilakarkan oleh DPIM, walaupun ramai yang masih lagi belum mengenalinya. Dan boleh saya katakan Tuan Haji, sekiranya anda belum mengenali DPIM, bererti anda sebenarnya belum berusaha untuk menjadi seorang usahawan Muslim yang berjaya, insyaAllah ya. Baiklah, kita beralih kepada tajuk kita pada hari ini, peluang-peluang bisnes melalui dalam kalangan bisnes halal dan kalangan umat Islam khasnya dan juga rakyat Malaysia amnya. Terlebih dahulu saya ingin Tuan Haji perkemaskan lagi lah ya, berkenaan dengan takrif halal mengikut sudut pandang DPIM, kerana tadi Tuan Haji menyebut berkenaan dengan halal ekonomi ya, yang tidak hanya kepada soal makanan sahaja. Jadi sebab itu saya kira perlu takrif ini diperluas dan diperhaluskan lagi oleh Presiden DPIM sendiri. Silakan. Ya, di Malaysia ni kita memang mengenali halal ni kita sering kaitkan dengan sijil halal lah yang dikeluarkan oleh JAKIM, yang dinamakan halal JAKIM tu. Tapi dalam konteks halal ni, dia bukan hanyalah halal yang berasaskan syariah semata-mata. Kalau kita lihat pas aspek syariah ni, halalnya ialah kalau contohnya ayam tu faktor sembelihannya. Contohnya itu dilihat sama ada dia halal dari segi proses sembelihan dengan proses nak mengeluarkan dia untuk boleh sebagai dia dijual di pasaran. Tapi dalam konteks yang lain, dia kena dilihat juga dari segi togibah dia tu, safety dia tu, keselamatan dia tu, dan juga kebersihan dia tu, hygiene dia tu kan. Jadi ini antara yang masyarakat kurang alert ataupun kurang memahami. Maknanya dia bukan aspek halal syariah, dari segi aspek syariah saja kan. Sebab itu bila banyak orang mengatakan kalau dia dah orang Muslim, dia mengeluarkan makanan halal lah. Saya orang Muslim, saya keluarkan rempeyek saya daripada kampung saya, contohnya daripada Bukit Bangkong. Saya jual ke Kuala Lumpur. Jadi maknanya itu dah kira halal sebab saya orang Muslim. Tapi sebenarnya ada aspek lain yang perlu diambil kira dalam konteks ini ialah dari segi aspek togiban itu, maknanya kebersihan itu, keselamatan itu, kemudian ingredient itu juga. Nah, jadi maknanya dilihat juga dari segi proses dan juga keselamatan dan khasiat itu. Ya. Barulah jadi tayyib. Baru dia maknanya dia melepasi standard halal. Dan satu step lagi ialah untuk mendapatkan persijilan yang recognized tu. Mungkin dia dah melalui semua proses tu. Dia dia orang Muslim, kebersihannya dijaga, khasiat dijaga, kandungan itu halal. Tapi bila dia tidak dapat persijilan, maknanya dia tak boleh menggunakan branding halal ataupun sijil halal. Belum di mungkin dari segi syariah ni dia selesai lah, Ustaz. Tapi dari segi orang kata recognition dari segi authority, dia tetap tidak diiktiraf sebagai certificate ataupun diendorsekan dari segi halalnya. Jadi malangnya di Malaysia ni hanya lebih kurang dalam 10% sajalah syarikat-syarikat kita yang kita tu maksudnya Bumi Putra Muslim. Kira-kira 10% saja yang daripada syarikat-syarikat yang mendapat persetujuan halal, kira-kira 10% saja dari kalangan orang Muslim. Oleh kerana sebab yang tadi itulah, faktor mereka merasakan mereka tak perlu. Mereka berniaga, kebanyakan peniaga-peniaga kecil kita keluarkan produk, dia rasa dia tak perlu dah
secukai halal sebab dia rasa dia Muslim dan dia boleh pasarkan sendiri dalam dia punya komuniti dia. Sebab itu mereka berfikir itu. Tapi bagi pemain industri yang bukan Muslim di Malaysia ni, mereka lebih proaktif sebab mereka lihat potensi dia tu. Maknanya mereka boleh melepasi pasaran untuk menarik keyakinan pelanggan-pelanggan Muslim di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Jadi ini satu perkara yang peranan YBHCO yang baru ni juga lah untuk kita cabaran, untuk sebenarnya kita memberikan suntikan kepada pengusaha-pengusaha, pengeluar-pengeluar produk halal supaya melihat jauh lah. Maknanya potensi produk halal ni dengan pasaran 6.4 trilion ni, global global market. Dan Malaysia hanya menyumbang 23.4 bilion untuk ekspor halal ni. 6.4 trilion maknanya 1 trilion maknanya 1000 juta. Ini maknanya 6400 bilion. Berbanding dengan kita baru 23,000. 6.4 ribu, kita 23,000. Maknanya kecil sangat sumbangan daripada Malaysia. Dan daripada 23 bilion tu pula hanya 30% saja yang disumbangkan oleh Muslim, oleh Muslim dan juga syarikat-syarikat kecil. Yang lainnya ialah disumbangkan oleh syarikat-syarikat yang berskala besar multinasional seperti yang mengeluarkan produk farmasetikal dan juga kosmetik dalam konteks Malaysia ni. Maknanya farmasetikal dan kosmetik ni menyumbang jumlah yang besar lah dalam konteks produk halal ni kan. Jadi kalau kita lihat berkenaan dengan statistik yang Tuan Haji sebutkan tadi, memang peranan Muslim Bumiputera khasnya terlalu kecil dan belum lagi mengorak langkah dengan begitu begitu pantas dan juga begitu wajar keadaannya itu ya. Apakah peranan DPIM selaku sebuah NGO untuk meningkatkan lagi penyertaan dan juga sumbangan daripada produk Muslim ini sendiri? Alhamdulillah ini, DPIM dalam 27 tahun kewujudannya, kita berperanan sebagai facilitator kepada syarikat-syarikat Bumi Putera Muslim untuk memperkasakan industri halal ni. Pertama, dari segi membantu mereka mendapatkan persetujuan halal ni. Sebenarnya prosesnya mudah. Untuk nak mengeluarkan produk halal ni, sebenarnya dia tak perlu ada kilang pun. Dia cuma perlu, kalau buat industri tu di sebelah rumah dia, perlu bangunan 10x10. 10 kaki kali 10 kaki. Cukup. Dengan dia punya, ada spesifikasi building yang standard, ada pintu, ada akses pintu keluar masuk, dan juga ada dengan letakkan mesin yang memenuhi spesifikasi, maknanya mereka boleh dah memohon, layak untuk memohon persetujuan halal. Jadi dia bukan kata kos, bukanlah kata terlalu memerlukan kos yang besar. Dia memerlukan sedikit kos lah. Kemudian dan dia boleh memulakan proses, maknanya ada syarikat dia, tumpukan syarikat. Jadi Makcik Kiah, sekarang nama Makcik Kiah ni popular. Semua orang gunakan Makcik Kiah sekarang ni. Ni kalau Makcik Kiah tu, kalau contohnya di Tumpat Kampung Laut contohnya, mengeluarkan sambal daging, orang Pantai Barat sebut serunding, orang Pantai Timur kata sambal daging, pun boleh mendapatkan persetujuan halal dengan kos yang sangat minimal lah. DPIM boleh membantu dalam konteks negeri Selangor contohnya. DPIM boleh membantu untuk jadi facilitator, dan saya percaya YBHCO yang baru kita ni akan turut sama membantu untuk kita memudahkan, dan dengan kos yang sangat minimal kita boleh membantu untuk mereka memperoleh sijalan. Tapi dalam konteks yang lain pula, bila dah sijil dapat, ya, mereka pula akan tanya pula nanti, kita dah dapat sijil ni, ke mana produk kita boleh pergi? Mereka mesti expect, kalau sebelum ni pasaran kampung, bila dah sejalan mestilah mereka nak expect pasaran yang lebih jauh. Dalam konteks ni pun DPIM membantu mereka untuk mempromosikan mereka, pasaran mereka ni ke pasaran yang lebih luas lah. Sebab itulah pentingnya alih-alih usahawan ni menyertai badan-badan seperti NGO ni, pertubuhan perniagaan seperti DPIM ni, untuk mereka memanfaatkan
DPRM ni sebagai badan yang boleh networkkan mereka ni untuk pasaran yang lebih luas. Contohnya pasaran negara China. Ada seorang usahawan kita ni, dia duduk, mula-mula dia ni niaga di Malaysia lah, macam-macam lah bisnes buat. Tapi bila dia rasa macam kat Malaysia ni dah buntu, tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah. Jadi dia pun satu hari tu dia pergi ke negara China. Dia macam dia dah, dia nak buat market survey lah, nak tengok. Sebab orang kata China ni penduduk dia ramai kan. Berapa bilion ni China eh? 1.5 bilion. Okay, meningkat lagi lah sekarang. Saya. Jadi dia pun pergi ke sana, dia pergi sana 2 minggu. Dia pergi saja. Duduk sana macam turis, tapi bukan pergi tu untuk ni, tapi nak tengok apa peluang. Dia lepas 2 minggu dia duduk sana, dia nampak macam-macam, dan dia dah fikir dah apa benda yang dia boleh bawa masuk. So dia mulakan dengan bawa masuk sarang burung. Sarang burung walet ni. Sebagai produk dia. Kemudian dia supply juga produk berasaskan kopi, kopi teh Malaysia ni, kemudian juga durian creepy ni, apa ni? Durian yang creepy. So produk-produk ni dia dah bawa masuk ke sana. Sekarang dia dah tinggal sana 2 tahun di Shanghai. Ahli kita ni seorang usahawan wanita. Jadi maknanya produk Malaysia ni boleh pergi jauh, even sampai boleh meneroka pasaran China. Dia base di Shanghai, kemudian dia hantar ke provin provin yang lain. Sekarang ni dah bertaraf milenial lah. Maknanya dia tak payah mengeluarkan produk halal ni. Satu lagi peluang lah. Business model, maknanya ambil produk-produk usahawan kita, pergi ke sana, pasarkan di sana. Dan di sana ni, di China ni, mereka tak perlulah brand halal tu pula. Tapi maknanya apabila kita bawa daripada Malaysia ni produk yang halal dan thayyibah, ada kelebihan lah. Dan dari segi dakwahnya pula, kita membawa barang yang halal, yang dari segi kualitinya bagus. Ini pun satu tanggungjawab anggota apa sebagai Muslim lah. Walaupun jual kepada non-Muslim, tapi kita beli jual produk yang halal dan berkualiti kan. Mereka akan tertanya-tanya ya, apakah sebenarnya dimaksudkan dengan halal itu. Kalau lihat kepada apa yang Tuan Haji sebutkan tadi berkenaan dengan ruang khidmat DPIM sebagai NGO, Tuan Haji kelihatan tidak hanya menumpu kepada soal Muslim, Bumi Putra, Melayu sahaja. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam masyarakat kita pada masa ini, yang seperti terkial-kial mencari sama ada buy Muslim first ataupun buy halal first tadi tu. Komen tu Haji macam mana? Yalah, kalau kita rujuk pada Al-Quran pun, dalam surah Al-Baqarah pun sebut, ya ayuhan nas kulu min rizqillah halalan thayyibah. Maknanya Al-Quran pun sebut, wahai orang-orang, wahai ya, kalau ya ayuhan nas ni, kalau dari segi apa Ustaz, dia punya maksud dia maknanya seluruh manusia. Manusia bukan Muslim ataupun orang yang beriman saja kan. Kalau ya ayuhal ya apa, ya ayuhal mukmin ya, ataupun ya ayuhal mukminun, maknanya itu, dia merujuk kepada orang Muslim saja. Jadi maknanya hebatnya Al-Quran ni, bila sebut pasal halal ni, maknanya dia menyuruh pada umat manusia, kulu min rizqillah, makanlah apa yang rezeki di kat bumi Allah ni, banyak rezeki. Halalan thayyibah, maknanya benda yang halal, yang dibenarkan dan yang baik. Jadi maknanya fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Maknanya maknanya ini ruang, maknanya kita dak Islam mengajar supaya umat Islam, umat yang bukan Islam juga untuk sama-sama menikmati rezeki Allah ni yang halal dan yang baik dan berkualiti. Jadi maknanya dalam konteks hari ini, sewajarnya kita tidak perlulah menyempitkan skop halal ni hanya untuk orang Muslim saja mengeluarkan. Jadi maknanya kita harus menggalakkan pengusaha-pengusaha non-Muslim, sama ada di Malaysia ataupun di luar sana, diorang berada di Malaysia, to buy in tu. Maknanya melihat Al-Quran punya seruan tu. Maknanya membeli makanan ataupun memilih makanan yang halal dan thayyibah. Jadi bayangkanlah kalau di Malaysia saja contohnya, kalau kita dapat memahamkan masyarakat non-Muslim baik tanggungjawab mengeluarkan produk halal dan thayyibah ni, maknanya mudahlah kita. Tidaklah kita runsing pergi di mana-mana pun
nak cari makanan, makanan tu walaupun non-Muslim yang sediakan, tapi makanan tu halal dan thayyibah kan. Jadi prosesnya itu adalah, maknanya dia perlu melalui proses persijilan, ada pegawai yang halal dalam industri itu sendiri yang sentiasa menjaga, kemudian auditor kita di luar yang buat inspection. Jadi kalau satu dunia ini berlaku, alangkah bahagianya lah kita kalau kita pergi melancong ke satu dunia, kalau orang memahami halal dan thayyibah ni tanggungjawab semua manusia. Jadi mudahlah kehidupan kita. Tapi ini satu cabaran dan peluang dalam konteks ini. Cabaran dan peluang pastinya. Peluang untuk kita ni berdakwah pada non-Muslim untuk, dan dalam konteks Ustaz sebut tadi tu lah, maknanya kalau kita kata contohnya hari ni, sama ada buy Muslim first ataupun buy halal, buy halal, buy halal first. Halal first. So, kalau contohnya ada produk yang sama, contohnya lah kalau untuk ini, contohnya yang tofu, yang tofu yang yang Muslim buat tak ada halal, tak ada sertifikat halal saya, dan proses dia pula tak memenuhi spesifikasi dari segi kebersihan, kemudian kandungan barang-barang yang digunakan untuk yang tofu tu pun tak jelas, dan mungkin ada barang-barang yang ada kandungan yang tak halal. Saya. Ini satu pengeluar yang Muslim. Kemudian ada satu lagi pengeluar daripada non-Muslim, acong ni. Dia ikut spek semua. Dia ada sertifikat halal. Dan pekerja dia, pekerja walaupun ada mix Muslim dan non-Muslim, tapi ada pegawai halal yang menjaga ni, proses dia semua tu. Kemudian dia menjual yang tofu tu pada pasaran kita. Mana yang kita nak pilih kan? Nah, ini kita nampak jelas ni. Yang Muslim, tak ada barangnya ada subhah. Prosesnya tak bersih, kotor, buat buat ni premis yang tak bersih. Ya, di sebelah rumah ada pekerja yang yang tak bersih dari segi apa sebagainya, dan kita nampak benda itu macam itu. Kemudian yang non-Muslim, rasanya mencabar juga. Betul. Nak memilih kan, kalau kita kerana atas dasar bangsa tadi itu, buy Muslim first, ataupun atas dasar seagama, tapi bab makanan ni takkan kita lagi nak berkompromi. Saya. Jadi maknanya ini cabaran kita hari ini, maknanya besar sebenarnya. Kita tidaklah boleh berasaskan, kalau dalam konteks industri halal ni, tidak boleh berasaskan kaum ataupun agama. Betul. Ya. Jadi dari segi bisnes memang merugikan untuk kita hanya menghadkan perniagaan berasaskan kaum. Dari sudut agama pun sebenarnya adalah suatu yang menyimpang ya, apabila kita hanya melihat kepada soal kaum dan perkauman semata-mata. Untuk itu, buy halal first ini merupakan satu moto yang sepatutnya dihadam oleh semua rakyat Malaysia khasnya, dan juga oleh seluruh umat manusia di dunia amnya. Baiklah Tuan Haji, tugas kita memang berat di sini ya. Dan antara inisiatif DPIM ialah menyediakan khidmat nasihat dan rundingan permohonan persijilan halal. Setakat ini saya terlupa tadi apabila Tuan Haji menyebut tentang penyertaan-penyertaan persijilan yang hanya 30% daripada kalangan 10% daripada kalangan pengusaha Muslim. Dari sudut DPIM yang telah menyediakan meja khidmat ini kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga khasnya kepada Muslim yang tadi, berapa ramai permohonan pengusaha Muslim untuk mendapat persijilan halal melalui khidmat nasihat DPIM? Nak tahu minat mereka macam mana? Okey, sebenarnya dari segi kos yang perlu ditanggung oleh usahawan ni, dari segi nak maintain dia punya produk dia tu, sebenarnya kos tak besar. Dia tak perlu besar. Bayar setahun RM100. Tapi Jakim syaratkan terus bayar 2 tahun. Maknanya RM200 bayar one shot, tapi untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun, ya. Kemudian dia renew lah. Tapi Jakim tidak menyediakan khidmat macam mana nak mendapatkan proses tu. Nak mendapatkan sejarah halal tu dia tak ajar lah. Dia tak ada sediakan khidmat. Ni agensi kajar macam mana pula dia nak turun pandang. Betul. Dia tak mampu. Jadi di sinilah peranan DPIM untuk membantu, macam mana nak membantu usahawan kita untuk nak proses tu dari segi penyedia, apa yang perlu ada dari segi premis dia, alatan dia. Memang antara DPIM dan juga JAKIM ada perjanjian kolaborasi atau bagaimana? Kita memang ada ya. Kita sebagai NGO yang yang sebagai kolaborator pada proses untuk dapatkan perjanjian. Teruskan tentang jadi maknanya dari segi penyertaan ahli, kita menerima yang bukan ahli DPIM pun. Tak susah jadi ahli. Dan lebih menarik lagi tu pula,
kita pun menerima macam saya sebut tadi lah, permohonan daripada syarikat-syarikat yang bukan Muslim. Oh, ya. Yang bukan Muslim untuk nak mendapatkan persediaan halal. Sebab ini pun satu tanggungjawab kita juga. Tapi maknanya kalau datang 10 syarikat, maknanya 9 syarikat tu non-Muslim. Non-Muslim. Dari sudut kita kata apa, kegairahan untuk memohon pun memang 10%. 10%. Jadi dari segi ni, kalau kata tahun lepas, mungkin kalau kata dalam 30-40 syarikat saya, maknanya kalau 10% maknanya 3-4 syarikat. 3-4 syarikat saja daripada syarikat Muslim. Syarikat Muslim. Jadi satu lagi faktor dia, Tuan Haji Zamri, saya, bukan kerana faktor jumlah Muslim dan Muslim tu bukan saja berasaskan industri halal tu, tapi kita juga memahami bahawa sebenarnya usahawan itu pun yang kurang dalam industri halal. Ya, satu hal lagi, maknanya jumlah usahawan itu. Jadi maknanya satu aspek lagi ni, dalam konteks kita, cabaran kita dalam industri halal ni, bukan saja produk tu halal, itu pun satu cabaran, nak menyediakan produk yang ada persediaan halal. Kedua, nak melahirkan usahawan ni pun satu cabaran lagi. Satu cabaran lagi. Jadi maknanya dia kena buat dua kerja. Saya. Nak melatih orang-orang kita ramai berniaga ni pun satu benda yang lebih, kata apa, itu lebih dasar lah. Saya. Itu pun perlu dibuat. Dan di PM, inilah salah satu peranan kita ni, nak mempromosikan, menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan ni. Saya. Bila dia dalam industri, dia dah menjadi usahawan, berani menjadi usahawan, barulah datangnya pula mereka nak mencuburkan diri dalam bidang pengeluaran makanan, produk halal dan sebagainya. Pendek kata, hendak seribu daya, tak hendak itu seribu dalih, itu aja ya. Walau bagaimanapun, dalam situasi sekarang yang dikatakan seluruh dunia merasai tekanan ini, adakah masih ada ruang untuk usahawan-usahawan Bumi Putera Muslim, Melayu dan sebagainya memulakan langkah bisnes pada masa ini, pada pandangan Tuan Haji? Memanglah. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni, bila ada krisis, dan di dalam krisis tu ada peluang. Ada peluang. Jadi maknanya kita melihat datangnya COVID ni sebagai satu peluang. Saya. Dalam pelbagai bentuk lah. Satu ialah kita lihat dalam, kalau kaitkan dalam industri halal ni, ialah makanan masih diperlukan. Saya. Dalam konteks pandemik COVID ni, makanan lah antara yang pandemik atau tidak, yang makanan putus, tetap ya? Kan? Saya tak dengar lagi lah orang mencipta satu produk pil cegah lapar untuk makanan yang supplement yang tak payah makan, tak payah makan produk-produk makanan yang konvensional ni. Jadi maknanya makanan tetap diperlukan. Jadi kita lihat dalam keadaan sekarang ni, produk makanan masih menjadikan produk-produk barang komoditi atau barang perniagaan yang utama. Yang utama, yang diperlukan. Dulu orang cakap kalau orang perempuan ni kosmetik. Orang perempuan ni sanggup tak makan asalkan dia boleh beli produk kosmetik, dia dia boleh make up dan sebagainya. Tapi bila dah COVID ni, saya tengok orang perempuan kat rumah dah tak pakai make up lah. Sebab apa? Sebab keperluan makanan tu lebih utama kan. Jadi maknanya peluangnya, prospek dalam konteks makanan ni sangat luas. Dan sekarang ni kalau kita tengok bentuk makanan dalam bentuk frozen saya pula yang marketable, yang lebih mendapat sambutan kan, sebab sebab orang boleh simpan makanan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun dalam dalam freezer. Betul. Dan sekarang pun kita semua orang dah faham dah, kalau beli makanan kat kedai, beli lauk, bila makan tak habis, kita dah faham sekarang kena simpan dalam freezer. Betul. Bukan simpan kat chiller. Sebab chiller ni mungkin boleh tahan 2 hari macam betul tu kan. Yeah. Jadi maknanya industri makanan frozen food ni benda yang mendapat sambutan yang bagus. Jadi dalam konteks macam sebutkan tadi, kita ketandusan usahawan nak mengeluarkan. Market ada. Jadi inilah cabaran, satu lagi peluang kita. Kalaupun tak, secara individu ni kita tak boleh berniaga, tak boleh nak menjadi pengeluar oleh lah faktor dari segi modal dan sebagainya. Mungkin salah satu yang kita boleh sarankan, community ni boleh develop satu industri. Contohnya masjid, tak kan? Betul. Satu masjid, satu surau contohnya, okeylah. Masjid Batu Tiga Shah Alam. Kita keluarkan satu produk frozen curry pub. Kan? Kemudian Masjid Batu Lima keluarkan pula
apa ni produk yang lain pula. Contohnya yang tofu, contohnya kan. Yang frozen juga. Yang frozen juga. Yeah. Jadi bayangkan kalau komuniti melihat tanggungjawab mengeluarkan produk halalan Tongiba ni satu satu tanggungjawab bersama. Jadi maknanya kita dah tak kita maknanya selesai perlahan-lahan orang Muslim, tangan orang Muslim tu yang menyediakan makanan orang Muslim saya. Itu lebih afdal lah. Saya. Tapi yalah, ini memerlukan. Adalah saya baca baru ni dalam Andowe baca tadi ini dalam grup Ahli Ikim juga pun sebenarnya WhatsApp Ahli Ikim. Oh ya. Ada satu okay, komen ni dia kata alangkah bagusnya dia kata kalau satu-satu masjid surau ni dapat duit bulanan 20,000 kutipan semayang, alangkah bagusnya 50% digunakan untuk memberi bantuan makanan keperluan-keperluan orang susah, belikan beras semua. Tapi saya nak, saya punya pandangan ni pula mungkin kita boleh tambah lagi. Daripada beli barang makanan yang macam tu, kita develop satu industri. Saya. Jadi maknanya satu surau ataupun satu masjid, satu produk industri halal kan. Banyak sebenarnya yang boleh dimulakan mungkin dengan dalam modal dalam 20,000-30,000 yang memang masjid surau ada duit Ustaz. Ini saya nampak memang memang boleh dibuat. Maknanya contohnya masjid ada kawasan. Saya. Itu dah tentu tak. Untuk dapatkan persediaan halal mudah, 10 kali 10 kita convert yang garaj kereta satu buat dinding, masukkan api, masukkan ni, dah boleh jadi premis. Itu dah boleh jadi industri. Dan kita banyak graduan ataupun orang yang jobless sekarang ni, hilang kerjaan. Pilot pun sekarang ni jadi jual mi kari baru ni. Tengok pakai, meniaga pun pakai pakaian pilot ni. Captain. Jadi daya tarikan. Jadi maknanya masjid dan surau pun boleh. Maknanya boleh cipta. Cari, then budak-budak graduan kita yang bidang food tech, semua ni pun ramai. Jadi maknanya yang nak bekerja pun ramai. Jadi kalau satu masjid, satu surau, keluarkan satu sajalah cukup. Satu produk saja. Satu produk saja. Jadi kita dah boleh apa menambahkan lagi player yang tadi saya cakap tadi tu yang 10 hanya 10% saja. Saya. Kita mana 10% yang dapat sejarah halal. Mungkin jumlah pengeluar produk halal antara Muslim dan Muslim misalnya mungkin ramai Muslim. Saya. Tapi ramai Muslim ni yang kecil-kecil ni yang buat dia premis sendiri, jual kuih, tak ada syarikat. Nah ini yang besar. Betul. Jadi dalam konteks kita nak melangkah ke hadapan ni untuk satu kata apa misi kita untuk melahirkan Muslim menguasai ekonomi ni, kalau kita tak boleh secara bersendirian, kita secara berjemaah. Saya. Ini satu lagi option yang dan kita memang, perlu fikirkan. Surau masjid ini memang merupakan satu mekanisme jemaah yang paling mudah, ya Tuan Haji, yang paling nyata. Contohnya mi kuning, kan? Memang kita pakai. Sekurang-kurang seminggu sehari itu kita akan beli lah. Saya. Masak kat rumah mi ni kan, mi kuning. Itu benda yang market yang dah tentu ada kan. Ya. Sayangnya, adakah ini stigma yang masih lagi memerangkap umat Islam apabila khasnya orang Islam Melayu ni, yang mereka tidak ada jiwa entrepreneur ni tadi. Adakah ini sebabnya ataupun Tuan Haji punya sebab lain? Yalah, ini pun kita kita kena sama-sama ingatkan tok-tok guru kita lah yang ajar dekat masjid dan surau. Masa saya kecil dulu kan, pergi ceramah, biasalah zaman kita dulu tu kalau ceramah tak macam sekarang ni. Zaman tu pengajian ni hanya bila ada musim apa nuzul Quran. Dia tak macam sekarang hari-hari. Betul. Hari-hari kuliah. Jadi peranan tok-tok guru kita lah juga di masjid dan surau kena mempromosikan ni supaya Muslim pro kepada bisnes ni, pro pada kekayaan ni kan. Saya. Jadi benda ni lah yang mungkin kita rasa apa nama peranan tu harus dimainkan oleh semua pihak. Saya. Termasuk tadi pihak yang agamawan, even ibu bapa yang ada anak yang keluaran universiti, berikan sokongan. Kalau mak ayah ni ada duit tabung haji, saya 450,000 tu boleh bagi modal pada anak-anak. Kata nak berniaga, bagi sokongan saya. Tapi problemnya kita masih lagi bimbang sekiranya tambah-tambah jika duit tabung haji yang dianggap sebagai duit simpanan hari tua kepada masyarakat Islam kebanyakan Malaysia sebagai contohnya, jika dikeluarkan modal nanti kata orang mati modal, mati bisnes, apa jadi pada masa depan.
perkara itu yang masih menakutkan jiwa. Saya pengalaman saya tak kan. Pengalaman saya berniaga dulu lah. Saya pun meminjam duit ahli keluarga saya juga. Maknanya minjam RM5,000 kan. Jadi dengan yang kita pinjam RM5,000 itulah yang jadi hari ini kita boleh berkembang. 20 tahun, 25 tahun boleh bertahan dalam bisnes kan. Maknanya keberanian nak kata apa mendapatkan modal yang awal tu, orang yang nak memberi modal tu, kalau dia tak bagi, kita pun tak jadi macam ni kan. Saya, jadi maknanya perniagaan ni memang macam tu. Yeah. Maknanya masyarakat kena faham bahawa jangan ada rasa takut dan bimbang untuk kata apa memberi modal perniagaan. Sebab orang yang nak berniaga ni biasanya kebanyakannya generasi yang muda. Saya. Generasi yang peringkat yang lebih veteran ni dia ada kemampuan dari segi dana dia tu. Dia tak berani dah nak berniaga. Betul. Umur dah 50 kalau baru cerita nak start berniaga dia tak berani. Tak berani. Yeah. Tapi kalau tak berani pun maknanya bagi modal tu kepada generasi yang bawah ni kan. Modal. Yeah. Jadi maknanya ada konsep jemaah di situ kan maknanya. Pemodal dan pengusaha. Ini konsep mudharabah. Yeah, yeah. Konsep zaman Nabi dulu lah ni. Betul. Khadijah. Ada dana. Kemudian dia tak bukan kata tak pandai dia jahat. Dia orang dah veteran. Dia ada dana dan dia kaya. Dia mesti good collaborate dengan orang muda. Orang muda. Dan dia ada yang orang muda yang ada skill dan ada kepercayaan yang baik kan. Jadi di situ boleh berjaya. Saya. Jadi hari ini sama juga. Kalau konteks hari ini maknanya kalau orang muda mesti dapat kepercayaan orang yang orang yang berusia sikit yang ada dana modal, bagi modal. Jadi barulah kita boleh mempromosikan kejaya usahawan ni, especially dalam industri halal ni, kita dapat melahirkan player baru, usahawan-usahawan baru kan. Saya. Kau nak harap mereka sendiri dalam mereka ni muda, tak ada pengalaman, modal pun tak ada nak cari duit. Budak-budak muda sekarang nak suruh cari duit RM1,000, tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Jadi inilah konsep jemaah dalam apa berjemaah dalam bisnes ni juga tadi. Satu benda yang perlu di apa di diaplikasikan lah. saya. Jadi sesungguhnya perjuangan dan juga ruang kerja industri halal yang menjadi satu portfolio khusus di bawah Kerajaan Negeri Selangor pada masa ini adalah begitu luas dan cabarannya juga begitu tinggi dan tak mungkin mampu dipikul oleh seorang esko semata-mata, bahkan perlu dijadikan tanggungjawab bersama dengan matlamat bersama dan juga hala tuju yang murni insya-Allah akan melahirkan usahawan-usahawan Bumi Putera Muslim, Melayu dan juga khasnya dan juga Bumi Putera yang apa ni berkecimpung dalam bidang halal ini ya, dalam bidang melahirkan produk-produk halal ini. Ini satu tanggungjawab kita bersama dan untuk itu saya kira Kerajaan Negeri Selangor ini telah melangkah selangkah ke hadapan dengan menjadikan portfolio khusus itu industri halal. Tadi Tuan Haji ada menyebut tentang salah satu daripada matlamat DPIM ini juga ialah wakaf korporat ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan wakaf korporat ini? Ya, satu lagi perspektif kita hari ini Ustaz ya, dalam menghimpunkan kekayaan ini. Kita model yang kita acuan yang kita pakai dalam konteks hari ini ialah acuan kapitalis lah. Maknanya kekayaan itu di bawah pegangan individu. Saya. Dan kalau dalam konteks Malaysia ni 10 orang yang terkaya, billionaire yang terkaya di Malaysia ni menguasai hampir 40% kekayaan Malaysia ni. Jadi keadaan ni sangat membahayakan lah apabila kekayaan ni dipegang oleh dalam hadis ada sebut tak eh? Yeah. Apa disebut ni? Ni Islam ni dia punya platform dia Islam ni menghalang kekayaan tu berlegar dengan orang kaya saja. Ada disebut tu maknanya dalam salah satu ayat Quran. Ayat Quran. Jadi maknanya ini memang dah facts. Maknanya bila Al-Quran menyebut macam tu, maknanya satu benda yang membahayakan lah atau mudarat lah apabila kekayaan tu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi ini yang membimbangkan kita dan malangnya perkara ini kalau kita tengok di Malaysia pun 10 yang terkaya tu yang Muslim ada 1 atau 2 orang saja. Kalau kata 50 yang terkaya Muslim pun ada 3-4 orang saja. Jadi maknanya ternyata kita tidak Muslim secara bersendirian tu
orang kata apa, sukar untuk kita bersaing. Jadi kaedah yang ada, Islam mendatangkan kita kaedah wakaf. Saya? Jadi kita boleh menghimpun kekayaan, satu option lagi, melalui pegangan institusi wakaf. Jadi ini yang DPRM ketengahkan, melalui model wakaf korporat atas cucusan Ilham Almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Dan ini bukan saja idea ataupun hanya teori, tapi dah diaplikasikan. Saya. Di dalam pengurusan Johor Corporation sewaktu beliau menerajui JCOP, beliau dah memulakan tu, mewakafkan pegangan ikuiti syarikat-syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia pada waktu tu. Ada KFC, KPJ Hospital, Kulim Plantation dan beberapa buah syarikat yang tersenarai diwakafkan pegangan itu. Tujuannya ialah macam tadi saya sebutlah, untuk nak mengalihkan kekayaan tu di bawah pegangan institusi wakaf. Jadi kalau dalam model kapitalis, bila yang kaya itu individu, maknanya atas individu itulah keadilan dia lah, macam mana nak mengagihkan kekayaan tu. Jadi ini yang dikhuatiri dalam konteks dunia hari ini, apabila kekayaan jadi pegang oleh individu-individu ni. Kalau ada orang sebut lah, kalau ramai orang soleh, ramai orang kaya, tapi dia tak soleh. Ramai pula orang soleh tapi tak kaya. Sekarang ni kita nak orang tu kaya dan soleh. Mencabarlah zaman ni. Betul. Mungkin masa dia sebelum kaya, dia soleh. Bila dia dah kaya, sebab kaya jadi toleh. Sepun juga orang yang kaya ni, waktu dia miskin, mungkin dia soleh. Waktu dia kaya, mungkin dia dah ni. Jadi maknanya bahaya, maknanya itulah maknanya Islam tu sebut macam tu maknanya sangat membahayakan lah kalau pegangan kekayaan tu di bawah pegangan individu. Dan dalam konteks ni kita cuba mengubah sistem berekonomi, maknanya kekayaan tu dipegang di bawah institusi wakaf. Maknanya bisnes dan syarikat wakaf ni yang kita tubuhkan ni, maknanya tidak dimiliki oleh individu, tapi dimiliki oleh, kalau dari segi istilah syariah dia, hakullah lah, milik Allah SWT. Tapi diurus takbir oleh umat Islam ataupun kumpulan pengurusan, jemaah, bukan maknanya individu, perseorangan. Jadi model ni lah yang DPM telah kemukakan. Dan selepas JCOP berjaya, DPM tubuhkan satu lagi syarikat, iaitu Awqaf Holding Berhad. Ini satu holding, lagi ini satu lagi platform kita untuk mengembangkan dana wakaf, semangat orang ramai untuk diperbesarkan melalui perniagaan-perniagaan tentu, termasuk juga perniagaan industri halal. Dan kita harap satu masa nanti Awqaf Holding ni akan tersenarai sebagai syarikat yang 10 yang terkaya. 10 yang terkaya, insyaAllah. Kalau boleh di dunia lah, Ustaz. Ya, insyaAllah. Mula di Malaysia dulu. Setakat ini berapa projek ataupun program yang telah dilakukan oleh Awqaf Holding? Kita mencuburi dalam pelbagai kebidang, masuk bidang bisnes berasaskan kesihatan, makanan, pendidikan. Ini satu lagi yang menarik saya nak kongsi baru ni. Dalam keadaan kita, itu dah kata dalam krisis ni ada peluang. Ada peluang, ya. So baru ni ada satu kes, ada satu sekolah swasta ni, sekolah integrated Islamic School ni di Kota Damansara. Mereka mencari satu platform. Mereka dah tubuhkan sekolah, tapi mereka tubuh ni atas kata inisiatif beberapa rakan ni, 4-5 orang saja. Secara orang kata apa, sebagai mereka sebagai pemegang amanah. Jadi sekolah ni berkembang. Mereka ni pula bukan full time businessman. Jadi mereka nak mencari apa platform, siapa yang nak teruskan perniagaan mereka. Jadi mereka dapat berita, mereka dengar ada platform bisnes yang boleh menguruskan syarikat bisnes yang berasaskan wakaf. Jadi mereka wakafkan sekolah tu kepada kita. Mereka dah keluarkan belanja lebih kurang 2 ke 3 juta bina sekolah, buat renovation, keluar swasta kan. Tapi mereka fikir sampai bila mereka nak uruskan sendiri, sebab mereka bukan sepenuh masa. Mereka menjalankan tugas tu mungkin sebagai tugas volunteer. Tapi akhirnya bila dia tahu ada Awqaf, mereka wakafkan bisnes tu kepada kita. Dan alhamdulillah kita sambut dengan baik. Dan insyaAllah kita akan kembangkan sekolah itu, dan kita akan boleh gabungkan lagi sekolah-sekolah yang berdekatan dekat situ, supaya kita menjadikan pendidikan orang kata apa, sekolah swasta Islam sebagai satu bisnes yang sustainable lah, social business yang boleh dikembangkan lagi. Jadi maknanya dalam konteks ni, maknanya Ustaz, maknanya satu lagi segmen yang mana orang juga boleh mewakafkan bisnes. Yang dulu kita tak fikir. Dulu kita fikir kalau nak wakaf ni ialah wakaf dalam bentuk harta yang kekal,
ataupun cash, tapi sekarang ni ada satu ruang itu mewakafkan perniagaan mereka. Sebab bayangkan orang berniaga secara individu, saya, bila dia dah sampai satu masa dia dah tak boleh nak berniaga, anak dia pula tak boleh nak meneruskan perniagaan, jadi siapa nak teruskan perniagaan tu? Yeah. Di sini ada peranan strategik badan syarikat wakaf korporat ni yang boleh boleh mengambil alih bisnes-bisnes ataupun perniagaan yang merupakan sebenarnya harta kita. Kita boleh jadikan kata apa satu sumber untuk kekuatan Islam pada masa hadapan. Saya. Begitulah ruang bicara kita pada kali ini dalam bicara halal berkenaan dengan ruang-ruang dan juga peluang-peluang untuk halal dalam konteks perniagaan ataupun bisnes halal. Bukan hanya untuk umat Islam dan juga Bumiputera Melayu dan sebagainya, bahkan untuk seluruh rakyat Malaysia, ruangnya terbuka luas. Cuma tinggal lagi beberapa stigma yang perlu diperhalusi dan juga dibaiki atau mungkin juga diubah, dan juga beberapa mekanisme yang mungkin belum lagi diketahui oleh umat Islam di Malaysia khasnya dan juga rakyat Malaysia amnya berkenaan dengan bisnes halal ini. Dan kita bertuah pada hari ini kerana bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Sahar Muhammad Din yang merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Dan sebelum kita menutup bicara kita pada kali ini, mungkin sesuai juga nasihat ataupun wasiat daripada hati nurani Presiden DPIM sendiri kepada seluruh khalayak penonton kita khasnya dan juga rakyat Malaysia amnya berkenaan dengan bisnes halal ini. Silakan. Ya, Alhamdulillah, saya melihat inisiatif yang dibuat oleh Yang Berhormat Esko Halal pengguna kita ni, saudara Tuan Haji Zawawi ni, satu langkah yang proaktif. Maknanya saya tak sampai sebulan lagi ni. Ya, masih baru. Dalam keadaan melalui zaman ni COVID ni pun bergerak ini juga. Ya, dan melihat industri halal ni perlu disegarkan dalam konteks ni. Dan ini satu peluang yang sangat bagus dan sangat strategik dalam konteks ni masyarakat menyambut komitmen YB Zawawi ini untuk kita menggerakkan industri halal ini sebagai satu satu sektor teras yang boleh memperkasakan ekonomi umat Islam. Dan cuma strategi itu kita kena lihat, lihat semula. Maknanya kita lihat, minat orang nak berniaga bagus, sambutan pengguna bagus, macam mana nak upgradekan dia punya apa, dari segi strategi perniagaan itulah, model perniagaan itu. Jadi insyaAllah DPM sedia untuk membantu kajian negeri khususnya melalui portfolio jawatankuasa tetap agama pengguna dan halal ni, macam mana kita nak fine tuning ataupun tambah baik industri halal ni supaya negeri Selangor ni yang menjadi negeri yang terbesar lah, katalis dalam konteks negara kita ni. Semuanya di sini. Kalau dia di Selangor ni, pelabuhannya di sini, syarikat logistiknya dekat sini, airport pun kat sini. Industri-industrinya pun di sini. Barang-barang sumber-sumbernya pun di sini, bekalan-bekalan ni pun semua, raw material semua di Selangor. Jadi Selangor ni orang kata apa, gold mine lah. Lubuk emas lah. Tinggal lagi macam mana kerajaan negeri, player dengan industri, industri dan juga pengguna-pengguna kita ataupun rakyat kita, macam mana kita nak networkkan mereka ni kan, supaya mereka ni dapat, dalam konteks Islam ni sebut berjemaah juga. Berjemaah tadi. Dia orang putih ni sebut collaborate, kita pun collaborate, tapi sebenarnya jemaah tu sebenarnya lah. Dalam konteks jemaah tu sebenarnya kita perlu suburkan, kita kaitkan juga jemaah dalam konteks berbisnes ni kan, berniaga ni. InsyaAllah lah, saya menaruh keyakinan lah. Negeri Selangor di bawah apa nama kepimpinan kerajaan yang ada sekarang ni, dan esko-esko yang berdinamik seperti YB Zawawi ni, kita boleh melangkah lebih jauh lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Dan janganlah jadikan COVID-19 ni sebagai satu kata apa handicap untuk kita terus, untuk kita melihat masa depan yang positif lah, insyaAllah. Saya. Bukannya menjadikan alasan pandemik ini sebagai satu alasan untuk berkubu, tak keluar berkubu sebab, dan sebagainya. Sebab COVID ni Ustaz, bila kita dalam krisis ni, sebenarnya Allah tak putuskan kita semua benda. Betul. Yang dia putuskan kita ialah
dalam aspek tertentu je, tak boleh nak berhimpun, tak boleh aspek fizikal, nak bersosial lebih sikit. Tapi kita ada ruang lain lagi. Saya? Kita boleh gunakan handphone kita untuk bernetwork, bahkan lebih luas. Sekarang meeting pun, saya tengok malam tadi isteri saya, dia meeting Zoom dia, sama-sama perempuan ni, usaha wanita ni, daripada pukul 9 sampai pukul 1 pagi. Sebab apa? Sebab wanita ni boleh duduk rumah di sini. Betul. Kalau bayangkan dulu, kalau nak mesyuarat dengan wanita, usaha wanita ni, pergi ke suatu tempat, kita mula mesyuarat pukul 8, pukul 10 dia dah gelisah dah, sebab nak uruskan kat rumah apa semua. Sekarang ni ada hikmah dia, maknanya bisnes lebih, kalau dari segi Zoom tu saya rasa, bukan kaedah Zoom tu, apps yang bisnes marketing secara online ni, maknanya selesa, maknanya dia boleh tinggal di rumah dia, meeting boleh di rumah, tak payah nak kos pun jimat, tak payah pergi kena bawa kereta, bayar tol dan sebagainya. Masa untuk siap tak banyak. Jadi dia habis meeting terus boleh tidur. Pagar rumah. Baik. Jadi ini satu kesempatan. Banyaklah kalau kita lihat kau ni, COVID ni mengajar kita dalam konteks kehidupan ni. Ya. Dan kita ni dulu dalam konteks satu lagi, kita tengok kita ni banyak sangat seremonial. Nak buat sesuatu tu nak seremoni, seremoni resmi-resmi. Bila time ni pandai pula. Bila tak ada resmi, jalan juga. Jalan kerja juga. Jalan juga. Saya. Jadi inilah benda-benda yang kalau kita teliti, kalau bahasa Arab sebut basirah ni kan, kita melihat satu-satu tu dengan pandangan mata hati kita, banyak hikmah dia, dan peluang dan ruang dan untuk nak mengubah kehidupan kita ni kan. Betul. Setuju, saya setuju sangat Tuan Haji. Itulah, apabila usahawan melihat pandemik ataupun wabak ini sebagai suatu ruang bisnes dan juga peluang, manakala mereka yang hanya menunggu rezeki datang bergolek, itu hanya melihat kepada sesuatu masalah, itu adalah masalah, bukannya peluang dan juga ruang, insyaAllah. Baiklah Tuan Haji, terima kasih atas kesudahan Tuan Haji meluangkan masa yang begitu berguna pada hujung minggu ini untuk memberikan khidmat kepada khalayak pendengar khasnya, dan juga pendengar dan juga penonton, dan juga kepada rakyat Malaysia amnya, dalam bicara halal kita untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi dalam bicara halal yang edisi berikutnya. Salam hormat daripada kami. Terima kasih kepada Haji Muhammad Samuddin. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.